saya bawa ke pasar biar warga pasar juga lebih mengenal siap. Jenis-jenis sapi Belgian. Siap. Sapi ini masih banyak tontonan. Nih, bapaknya nih. Masih tawaran hari ini di angka 19.500. Masih belum boleh, santai aja. Sapi akan dibawa pulang kok. Masih di angka 19.500 tawarannya. Banyak tontonan hari ini, tenang aja. Banyak tontonan. Banyak tontonan hari ini ya. 19.500 tawarannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Fenomena terbaru di pasar ini. Pasar di mana operasi di setiap hari Selasa. Tepat persis di depan saya ini ada pedet Belgian Blue ya. Tumben Bang Eno tadi bawa sapi ini. Nah, sini mas, di sini mas. Ini langsung nih. Mantap. Ini punya Bang Daniel sama Bang Eno ya, berdua ya. Iya mas. Meminta harga berapa bang? Kalau harganya kita buka 20, soalnya masih sistem titipan mas. 20 bukan juta ya? Saya. Nego bisa dikit-dikit? Bisa. Punya petani, cuma dititipkan ke kita. Jadi saya bawa ke pasar biar warga pasar juga lebih mengenal siap. Jenis-jenis sapi Belgian. Siap, mantap. Buka harga 20 juta, teman-teman. Belgian Blue masuk pasar nih. Double maskel, perkototan ganda ya. Monggo teman-teman yang berminat bisa langsung kontak person di nomor saya juga 082337604161. Halo. Wah, keren udah. Jangan. Monggo biasanya kalau barang langka seperti ini di pasar cepat laku bang ya. Makanya ini modelnya siapa cepat dia dapat nih. Iya. Iya kan? Kita transaksi ini nggak perlu lama-lama ya. Yang penting kalau di pasar jual nggak perlu mahal-mahal. Yang penting dapat untung yang dikit, sikat ya. Sikat. Mantap ini. Top ini. Kan benar bang, kalau di pasar kita nggak perlu ngambil untung banyak-banyak, ya. Kiranya dikit yang penting lancar ya? Ya. Karena kalau untuk sapi jenis ini kan di pasaran kan masih langka nih. Kan bukan ya? Masih langka. Memang nggak ada? Memang nggak ada, cuma ini memecah rekor pertama. Siap, mantap. Tunggu dulu bang. Ini ada tau? Sembarang rumput, makanya sembarang rumput. Aruwa. Kalega
Ini makan rumput sembarang nih ya? Sembarang, yang penting hijau. Yang penting hijau. Yang penting hijauan. Dia sini, non. Remon e jual bentar yang seminggu sekali anggap. Pun tak ada lah pak mulai cair. Amin jenengan. Wah, pun aja bagi video. Pun nemu ngaji bandol lebih ni kau lebih belas. Wah, Bos Rizky mungkin bos. Kalau untuk kaki-kakinya bisa dinilai sendiri ya, seperti ini. Kalau sapi ini kemungkinan jualnya nyantai ya bang ya? Iya. Nyantai aja ya jualnya ya? Soalnya hanya orang-orang tertentu yang tahu. Dan jenisnya langka. Dan memang beredarnya di warga, di petani-petani sekitar memang masih belum menyebar luas ya? Satu kabupaten paling 3-4. Seperti itu mantap. Orang mas. Kita bisa nilai sendiri untuk kaki-kakinya. Silakan teman-teman bisa diamati, bisa dinilai sendiri untuk kaki-kakinya, corak warnanya seperti apa. Bila mana ada pertanyaan silakan bisa di langsung kering di nomor WA ataupun telepon 082337604161. Makannya sembarangan nih. Gila. Terima kasih teman-teman. Semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih.